Penolakan peninjauan kembali PT Berkah atas sengketa kepemilikan TPI oleh Mahkamah Agung menuai kontroversi. Keputusan tersebut dianggap melenceng dari kewenangan MA karena kasusnya sudah ditangani oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Eksaminasi atau pemeriksaan kembali putusan PK Mahkamah Agung terkait sengketa kepemilikan saham TPI yang dinilai janggal bisa dilakukan melalui Komisi Yudisial. Menurut mantan anggota Komisi Yudisial Sukoco Suprapto, sengketa antara PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardianti Rukmana alias Tutut sudah bergulir di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, sehingga putusan MA perlu dieksaminasi. Untuk melaporkan ini, tentunya didukung dengan data-data yang lengkap. Tentunya nanti akan dibentuk tim. Nah, saran saya kalau memang itu, minta agar tim eksaminatornya itu ada tiga pihak. Pertama dari KY, kedua dari tenaga akademisi, ketiga dari mantan hakim, terutama hakim agung. Atas kejanggalan keputusan Mahkamah Agung ini, PT Berkah Karya Bersama telah melaporkan ke Komisi Yudisial. Mereka melaporkan tiga hakim agung, M. Saleh, Abdul Manan, dan Hamdi, yang menangani kasus sengketa kepemilikan TPI atas dugaan pelanggaran kode etik dengan mengeluarkan putusan penolakan PK yang dibuat pada saat perkara tersebut tengah bergulir di Badan Arbitrase. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia segera memproses laporan masyarakat jika ada hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Mahkamah Agung mempersilahkan Komisi Yudisial memeriksa tiga hakim MA yang menangani sengketa kepemilikan TPI. Ombudsman Republik Indonesia siap memproses dugaan penyalahgunaan wewenang tiga hakim terkait sengketa kepemilikan TPI. Ketiganya adalah Muhammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan. Namun Ombudsman menunggu laporan resmi pihak yang mengaku dirugikan. Jadi bisa saja kami juga bisa melakukan pengawasan terhadap tim-tim seperti itu ketika ada unsur-unsur penyelenggaraan pelayanan publiknya. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur pelayanan publiknya, ya itu di luar kewenangan Ombudsman. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali sudah mempersilahkan Komisi Yudisial untuk memeriksa ketiga hakim tersebut terkait dugaan melanggar kode etik hakim. Kontroversi putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali PT Berkah atas sengketa kepemilikan TPI ini muncul karena ada pihak yang bersengketa bersepakat menyelesaikan melalui jalur Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, bukan melalui jalur pengadilan umum. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Perempuan Indonesia.